Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sehat-sehatlah. Anak yang hari ini berkongsi lagi ilmu, tapi bukan saya yang buat. Ilmu ni komen saya yang dapat. Bukan saya yang dapat. Anak, kita nak tukarkan brake pad depan suara ni. Kita tukar kanan kiri lah. Alright, terima kasih anda subscribe yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Jom kita tengok komen kita buat. Malas nak kotorkan tangan. Layan dulu. Okay geng, first kita kena buka tayar dululah. Kita buka tayar. Ni dia kepakkan benda ni. Tu dia kepakkan tu. Supaya jam. Kepakkan dia ni untuk senang kita nak buka dia punya brake pad, dan kita dah tak payah nak tolak-tolak lagi dia punya brake pad ni. Yang dalam kita tak payah buka dia punya, tak payah nak tolak-tolak lagi. First, mana nak buka dulu tu? Bawah. Oh, kita kena buka bawah sahaja. Oh, macam tu je. Kepak je. Sikit je, sikit. Dia makan sikit lah. Dia makan tak rata lah. Dia makan tak rata lagi. Oh, itu untuk tekan dia lah. Tekan piston. Tekan piston dia ni. Bagi piston tu masuk ke dalam. Ah, tadi tak payah tarik pun tak apa. Kalau skru ni tak jam, kita boleh lah buat manual. Kalau tak ada benda ni, boleh buat manual. Paham. Tapi sebablah skru dia jam, kita nak. Dia tak nak patah, dia tak nak gosan. So, I don't know. Situ bepet pun ada mak. Untuk marking kilometer. Marking kilometer. Pasang balik plate. Jangan lupa geng, plate ni kita kena pasang balik untuk dia bagi dia jangan bunyi. Selalu kalau kita pasang, kita buang, dia akan bunyi berdenting-denting. Lebih kurang macam itulah sebab dia punya plate tu kita tak pasang. Dua-dua ada plate. Dua-dua kena letak plate. Masuk je macam tu je. So, ada grease lah. Kejap. Jangan lupa geng, kita letakkan grease pada skru yang kita buka tu tadi tu, untuk memudahkan perjalanan dia keluar masuk-keluar masuk. Nak cantik tak dua-dua? Nak cantik, kena buka dua-dua. Kena letak dua-dua di situ. Ada grease ni. Barulah dia berjalan dengan lancar. Sudah. Hai, macam tu je. Senang ni. Mudahnya je kan. Untuk bahagian depan ni memang senang sangat. Semua orang boleh buat. Okey, nanti kita pasang balik tayarnya. Macam tu je lah, nanti kita buat sebelahnya. Lebih kurang sama juga macam tu. Caranya mudah sangat.
Yang penting kita ada barang lah. Tak ada barang, kita susah nak buka. Alright, terima kasih anda subscribe. Terima kasih anda menonton. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi next video ever. Video apa? Assalamualaikum. Bye-bye.